sudah ada di sekolah minggu ini dan siap-siap beribadah. Tapi sebelumnya Happy mau lihat dulu senyum dari Kak Nanda, senyum dari Trixie dulu. Coba senyum harus kelihatan gigi dong. Nah gitu dong. Gitu. Kan Kak Evi sama Trixie udah senyum. Sekarang Kak Nanda mau lihat senyumnya adik-adik mana coba. Giginya dikasih lihat. Yang ada sikat gigi coba mana ya, giginya. Ya betul, senyumnya seperti itu. Kelihatan giginya. Wah. Suka cinta. Nah kalau udah siap, udah semangat, gimana kalau kita sapa dulu Kak Happy dan Trixie? Yes. Yuk, okay. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Super Blue. Bersama Nanda. Bersama dengan Kak Happy dan juga ada teman kita, Trixie. Tepuk tangan dong. By the way nih Trixie, enggak sih Yel-Yel Super Blue? Kalau itu tahu Kak. Gimana coba kalau kamu yang pimpin kita untuk semangat Super Blue? Setuju adik-adik semua yang ada di rumah? Oke deh. Oke. Kalau gitu kalian semua bangkit berdiri dulu ya. Iya benar. Yuk ya. Bangkit berdiri. Nah, udah pada berdiri, ayo kita udah semangat. Yuk okay. Siap. Kalau gitu udah siap ya semuanya. Siap. Semangat Super Blue. Superbook, Superbook, yes, yes, yes. Oh, yes. Yeah. Semangat lagi. Yo, Trixie. Okay. Semangat Superbook. Superbook, Superbook, yes, yes, yes. Oh, yeah. Sudah semangat ke Happy. Berarti sudah siap untuk beribadah. Sama-sama kita tetap berdiri. Jangan duduk. Tetap berdiri. Kita akan lipat tangan dan kita akan berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan memuji Tuhan. Dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pimpin ibadah kami dari awal sampai pada selesai. Dan semua kami menikmati sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kami semua. Kami sudah berdoa dan bersyukur dan siap beribadah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya tetap bangkit berdiri. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Boleh. Dan spesialnya hari ini kita mau memuji Tuhan bersama dengan kakak-kakak dari guru sekolah minggu yang lain. Oke, siap. Ya, soalnya kita mau memuji Tuhan ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya udah pimpin pujian hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak. Terima kasih. Thank you, Kak. Iya. Oh iya, Kak Nanda dan Kak Hevi. Tadi kan kita udah memuji Tuhan nih. Sekarang jelasin dong. Maksudnya Kak Nanda, aku harus mengasihi diri sendiri. Nah, Kak Nanda nih adik-adik mau jelasin buat Trixie dan adik-adik semua. Melalui sebuah kisah di Alkitab tentang orang yang menunjukkan kalau dia itu tidak mengasihi dirinya. Kisah apa tuh Kak? Nah, kalau begitu Trixie, kita langsung aja melihat kisah Alkitab melalui animasi berikut ini. Setelah Yerusalem direbu, pejabat-pejabat tertinggi Nebukadnezar menduduki pintu gerbang tengah untuk menunjukkan bahwa mereka berkuasa. Pergi dan carilah Nabi Yeremia dan bebaskan dia, karena Yeremia selalu memberitahu penduduk Yerusalem bahwa kita akan datang dan mereka akan menyerahkan diri. Yang mengabaikan kata-katanya akan dibunuh. Yang lain ini akan kembali bersama kita ke Babel sebagai budak. Tapi bukan Yeremia. Bawa dia dan jagalah dia. Dan janganlah menyakiti dia. Tapi lakukan kepada dia apa yang dia katakan kepadamu. Baik, Raja. Apa yang dikatakan Yeremia selama ini tentang pengepungan orang Babel benar? Aku lebih suka bencana gaya lama, seperti wabah belalang, daripada ini. Yeremia, kau akan dilepaskan sesuai perintah raja. Oh, Yeremia, temanku.
Gedalia dari kota asalmu telah diperintahkan untuk mengurusimu dan membawamu pulang dan hidup dengan orang-orangmu. Yeremia! Temanku! Mereka membebaskan aku. Ini berita yang baik. Tuhan telah berbicara kepadaku dan inilah pesannya untukmu. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel berkata begini, seperti yang kukatakan dahulu, aku akan mendatangkan ke atas kota ini bencana dan bukan kemakmuran. Engkau akan melihat hal itu terjadi, tetapi aku Tuhan akan melindungimu. Engkau tidak akan diserahkan kepada orang-orang yang kau takuti. Engkau tidak akan dibunuh, sebab aku akan menyelamatkan engkau. Nyawamu akan selamat karena engkau bersandar kepadaku. Aku Tuhan yang berbicara. Puji Tuhan Allahmu. Apabila telah genap masa 70 tahun bagi Babel, aku akan memperhatikan kamu lagi dan menepati janjiku untuk membawa kamu kembali ke tempat ini. Wow, begitu keren, kisahnya. Keren banget. Keren. Nah, gimana Trixie? Udah ngerti belum? Belum, Kak. Coba nih Kak Nana mau nanya. Tadi itu kira-kira, bukan kira-kira sih. Tadi itu kisah tentang siapa coba? Nabi Yeremia, Kak. Betul. Betul sekali. Nah, awalnya tuh Nabi Yeremia waktu disuruh sama Tuhan, dia itu merasa dirinya gak mampu. Karena dia merasa dia masih muda, jadi dia merasa aku gak layak untuk panggilan Tuhan yang ini. Dia ngerasa aku gak bisa ngomong Tuhan. Dia gak percaya sama dirinya sendiri. Betul sekali Kananda. Tapi kan Tuhan gak mau Nabi Yeremia seperti itu. Tuhan mau menerima Yeremia itu dengan segala kekurangannya. Betul. Betul kan? Betul. Karena Tuhan memandang dia sangat berharga. Jadi Tuhan mau memilih Yeremia untuk menjadi alatnya Tuhan. Betul banget. Betul. Dan Tuhan gak cuma milih aja. Tapi Tuhan berjanji untuk menyertai. Menuntun dan memberikan Yeremia kekuatan untuk bisa melakukan panggilan yang sudah Tuhan berikan itu. Dan nih ketika Yeremia bisa menerima dirinya dengan segala kekurangannya itu, tapi ditambah dengan kekuatan dari Tuhan, dia jadi bisa menjadi alatnya Tuhan untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Betul banget kan. Nah, begitu juga adik-adik semua yang ada di rumah. Mungkin adik-adik merasa aku tidak bisa apa-apa. Atau merasa kurang, tidak seperti teman A atau teman B dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi gimana Trixie? Seperti aku ya, Kak. Karena omongan teman-teman dan mama aku. Aku jadi ngerasa aku tuh bukan siapa-siapa. Aku bukan apa-apa. Terus? Bahkan aku jadi benci sama diri aku yang banyak kekurangan. Jadinya aku sering membandingkan diri aku dengan teman dan kakakku yang lebih segalanya dibanding aku. Trixie dan adik-adik semua, ada juga loh adik superbu kita yang merasa malu karena dia itu punya luka. Penasaran dong Kananda? Nih, gimana kalau kita lihat ceritanya dulu yuk? Boleh. Kita lihat. Langsung. Blitar sangat identik dengan Bung Karno, sosok yang sangat pemberani dan menjadi presiden pertama Indonesia. Dari kota ini juga, ada sebuah cerita tentang keberanian yang dialami oleh Lois, seorang anak dari Blitar yang masih berusia 10 tahun. Dulu Lois kena air panas dari ompreng, baru dimasak airnya. Orangnya kan mau numpahin ke ceret, gak sengaja jatuh. Kalau meratapi itu
sungguh sulit tantangannya. Dan itu Luis masih umur berapa itu? Umur 1,5 tahun, kena air panas, belakang punggung bedu. Jadi agak parah nyampe kaki di rumah sakit, kalau enggak salah 15 hari. Terus Lois malu, minder sama teman-teman karena berbeda, punya bekas luka. Lois selalu main di rumah sendiri karena takut itu diajakin lagi. Dalam kesedihannya, Lois menceritakan apa yang ia alami kepada ibunya. Ketika Lois dulu sering diajakin, biasanya bilang ke mama. Terus Lois dikuatin sama mama, sama keluarga, biar enggak malu. Dan saya khawatir kalau gimana ya, ada kepulihan dalam kulitnya atau gimana. Lois merasa bersyukur ada keluarga yang selalu memberinya kekuatan. Selain dari keluarga, Lois juga diubahkan hidupnya melalui animasi Esther di Sekolah Minggu Superbook. Apa yang kamu pelajari dari Esther? Dia baik dan percaya diri. Bangsanya akan dihancurkan. Lalu Ratu Esther berani untuk menghadap ke raja. Meskipun dia tahu ancamannya. Iya, apa ancamannya? Akan mati, tapi dia tetap berani dan percaya diri. Dia membela bangsanya, ya? Iya. Lois mau enggak berani seperti Ratu Esther? Oke, Lois sekarang harus tampil berani, Lois harus percaya diri. Sekarang Lois berdoa untuk diri Lois. Katanya Lois mau berubah menjadi seperti Ratu Esther yang pemberani. Oke. Lois yang pimpin doanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Lois mau berubah seperti Ratu Esther, pemberani dan juga percaya diri. Berkatilah kami. Hari ini Lois mau mulai percaya diri dan mau berubah. Hari itu, Lois juga menunjukkan keberaniannya dengan mengambil sikap yang luar biasa untuk mengampuni. Nah, itu dia Trixie. Keren, ya. Keren kan? Iya, keren. Trixie sama kayak Lois tadi. Kalian mengalami hal yang sama. Mungkin adik-adik juga merasakan hal yang sama. Kita jadi merasa gak percaya diri. Kita menutup diri. Kita jadi minder. Karena kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Tapi adik-adik, Tuhan mau menerima kita apa adanya. Karena Tuhan memandang kita itu sangat berharga. Bahkan ya, setiap kekurangan yang kita miliki akan diubah sama Tuhan untuk menjadi kebaikan buat kita. Yaitu kita bisa mengembangkan diri kita, dan dari kekurangan kita ditambah dengan kekuatan dari Tuhan, nama Tuhan akan dimuliakan. Masih tepuk tangan dong. Keren kan adik-adik semuanya? Betul. Di rumah keren kan? Nah, selain itu juga karena kita sangat-sangat berharga, Tuhan itu kasih kita kelebihan juga kan. Betul, dan pasti. Nah, jadi kita juga harus lihat apa kelebihan kita juga. Misalnya nih, Kak Happy punya kekurangan susah menghafal ayat. Tapi Kak Happy punya kelebihan, lo bisa nyanyi. Betul. Gitu. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, kita tanyakan Nanda ya. Kira-kira dia punya kelebihan dan kekurangan apa nih? Kalau aku tuh
kelemahannya agak lemot ya. Jadi kalau berpikir tuh agak yang lemot ya, bukan ya. Harus cari sinyal dulu. Tapi kelebihan aku ada. Hafalnya tuh cepet. Bisa dance gitu kan? Bisa. Bisa nyanyi ya, puji Tuhan. Banyak. Kalau triksi apa coba? Coba triksi, oke. Sekalipun aku lemah dalam menghafal, tapi aku juga punya kelebihan, Kak. Wah, apa coba? Keren. Aku coba. Bisa menyanyi, bisa dance. Wow! Sama bisa acting, Kak. Wow! Hebat-hebat! Terima kasih ya, Kak. Aku jadi ngerti sebenarnya aku harus menerima diri aku untuk bisa mengasihi diri aku sendiri, Kak. Karena di mata Tuhan aku tuh udah berharga. Dan karena dari kekurangan yang aku miliki, Tuhan pasti akan ubah menjadi kebaikan untuk aku dan yang pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Wah, betul banget. Sekarang kan Anda mau nanya sama adik-adik semua, siapa yang mau dipakai sama Tuhan untuk menjadi alat yang ketengah? Aku juga mau, aku mau banget. Gimana kalau kita hafalin super kebenaran supaya kita lebih mengingat dengan baik? Tentang? Tentang pelajaran kita hari ini, betul. ya, bangkit terdiri semuanya. Kita mau super kebenaran. Super kebenaran kita hari ini, siap-siap ya. Siap, okay. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku berharga di mata Tuhan. Harus sambil ngedance. Kan suka dance, jadi betul. Badannya juga, okay. Juga harus bergerak semua ya. Oke. Okay? Ya, okay. Semuanya lebih semangat ya. Siap, Kananda. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku berharga di mata Tuhan. Lebih mengerti lagi gimana kalau kita hari ini baca super ayat. Aku ambil Alkitab dulu. Kenapa di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kan Anda lagi ambil Alkitab. Yuk, sama-sama kita buka. Siapkan Alkitab dan kita buka di Efesus 2 ayat yang ke-10. Nah, kan Anda sama Triksi baca dong. Ya, sabar adik-adik ya. Ada di rumah juga sama-sama baca Efesus, juga ya. Efesus berapa tadi, Kak? 2 ayat yang ke-10. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Adik-adik ada di rumah siap? Ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi. Okay. Yuk, suara keras dia adik-adik di rumah. Betul. Ya, sampai kedengaran di telinga kita juga. Okay. Siap ya, 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Gimana Triksi? Kak, mau tahu dong ayat-ayat di Alkitab tentang diri kita yang berharga di mata Tuhan. Boleh banget. Boleh. Tapi ini gimana kalau Kananda kasih taunya lewat games? Ayo. Apa tuh? Enggak dong. Itu bukan games. Nih, gamesnya adalah nanti Kananda dan Kak Hevi akan kasih sebuah ayat di Alkitab. Okay. Nah, nanti di layar adik-adik akan ada tuh isi dari ayat tersebut. Tapi gamesnya adalah kalian harus mengisi bagian-bagian yang kosong dari apa namanya dari ayat tersebut. Kosongnya nggak panjang banget kan? Nggak dong. Satu tetapi terus panjang. Nggak. Yang secukupnya aja nanti kalian bisa lihat ya. Oke, semuanya siap? Triksi berani nggak? Berani dong, Kak. Oke, adik-adik berani juga ya? Oke, semuanya berani. Yuk, kita mulai ya. Ini dia pertanyaan pertama. 3, 2, 1. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut bla 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 bla. Supaya mereka berkuasa atas bla bla di laut dan bla bla di udara dan atas ternak dan atas bla bla dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Hana kasih waktu 1 menit. 1 menit. Ayo isi langsung. Kalian bisa isi bisa. Di komen, komen ya. Komen. Nomor 1 apa ya yang kosong? Coba. Saya kitabnya. Belum? Belum. Belum, masih panjang lagi. Ayo. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, ini dia jawabannya. Oke, tepuk tangan dulu yang benar. Sekarang pertanyaan kedua Kak Hevi. Pertanyaan kedua, oke. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini 0000 diciptakan di dalam titik-titik-titik untuk melakukan kayak kan anak bla 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 yang dipersiapkan Allah sebelumnya titik ia mau supaya bla 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 di dalamnya. Gampang banget tadi kita. Iya, betul. Makanya harus tadi. Dihafal. Komen, ya. komen. Kasih komen, satu komen, menit komen. Lagi. Satu menit lagi. Bisa kerja kelompok. Ya, siap ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, selesai. Oke, okay, next. Ini dia jawabannya. Wah. Lanjut, Kak Nanda. Oke, okay, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku bla bla aku, namun Tuhan bla bla aku. Coba. Coba. 1 menit lagi. Ayo Triksi kerjakan PR-nya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
3, 2, 1. Selesai. Nah, ini itu jawabannya. Betul. Iya, lanjut. Dan inilah jawabannya. Wow. Siapa yang udah benar semua? Semua benar, semua benar. Kita lanjut ya, Kak Hevi. Oke, siapkan Anda. Oke, Ibrani 13 ayat yang ke-5B. Aku sekali-kali tidak akan bla bla engkau dan aku sekali-kali tidak akan bla bla engkau. Oke. Apa ya? Kita langsung mulai di Ibrani. Apa ya? Triksi mulai berpikir apa ya? Oke. Oke. Kita hitung lagi. Satu, selesai. Dan sudah siap, dan ini dia jawabannya. Benar semuanya, Oke, Kananda lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya adik-adik, jadi semuanya harus siap. Oke. Ini ayat Alkitabnya semuanya pastinya harus banget tahu. Karena ya. Karena setiap Natal pasti ada ini. Setiap kapanpun ayat. Ini pasti ada. Pasti ada ya. Ya. Siap ya, pertanyaan terakhir adalah dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar bla bla akan dunia ini, sehingga ia telah bla bla yang tunggal. Supaya setiap orang yang bla bla tidak binasa, melainkan beroleh bla bla bla. Nah, selesai. Ayo dijawab ini semuanya. Oke. Harus tahu banget, harus tahu. Pokoknya pas Kananda ke Heavy lihat komen semuanya 100. Betul, harus banget ini mah. Tidak ada yang salah. Tepuk tangan buat kalian semua ya, keren banget dan luar biasa. Siapa yang salah satu, angkat tangan. Bagus. Siapa yang benar satu, angkat tangan. Gak ada. Semuanya benar semuanya. Wah, hebat, tepuk tangan dulu dong buat adik-adik semua. Kalian keren banget, Karena pastinya sering baca belajar. Kita. Dan betul. Baca kita. Keren. Oke. Terima kasih ya kak, aku jadi semakin mengerti. Kalau aku itu sangat berharga di mata Tuhan. Kak, aku mau sesuatu yang bisa mengingatkan aku supaya aku menerima kekurangan aku dan bisa lebih bersyukur dengan kelebihan aku, Kak. Itu masalah yang mudah sekali untuk Kananda ya. Okay. Yaudah, gimana kalau kita sama-sama buat di prakarya? Yes. Yuk kita mau prakarya. Prakarya.
Waktunya kita prakarya. Pasti prakarya hari ini keren banget. Of course. Kak Nanda, kita buat apa Kak Nanda ini? Kita akan buat sesuatu yang lucu kayak aku. Okay. Dan yang berwarna-warna seperti yang ada di belakang kita yaitu pelangi. Namanya adalah pelangi kekurangan dan kelebihan. Seperti ini, so cute kan? Cantik, bagus full ya. Full color gitu loh guys. Nih lucu. Nah, jadi adik-adik dan Kak Hevi dan siapa namanya Trixie. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah jelas banget dong. Ini terbuat dari apa? Karton. Jadi kita butuh karton yang warna-warni. Ada yang berwarna apa awan? Warna biru. Terus warna pelangi coba apa? Nggak boleh lihat. Coba komen di bawah, komen. Hah? Jingga? Jawab kalian, jawab. Kuning. Ya, jingga kuning. Ada di rumah. Jingga kuning, hijau, biru. Dan banyak warna-warni. Gak bisa, dua lagi. Nila. Nila. Gue tau. Wow, nih. Keren. Majiku Hibinio. Dan supaya terbentuk seperti ini dan cantik banget pastinya harus pakai gunting. Hati-hati ya pakai guntingnya nanti. Ada pengawasan kakak. Terus lem. Ada lem juga. Lem. Iya. Dan kita akan gantung menggunakan tali. Bisa gantung di kamar ya kan. Ya. Dan pakai ini apa namanya double tape. Oke, kita mulai saja ya adik-adik semua. Jadi supaya kita lebih praktis pekerjaannya adalah kita akan susun semua warnanya nih. Okay. Ada merah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila atau pink, dan ungu yang di langit yang biru. Betul sekali. Nah, kita akan gunting kira-kira sebesar ini adik-adik. Dua senti, segini. Nah, kita di sini sudah punya nih. Sudah gunting ya? Sudah gunting nih. Di sini udah ada warna-warninya. Dan okay. Mika Heavy dan Trixie akan buat pola awan. Betul awan. Sekali. Jadi kita bikin sesuai dengan. Ya, awannya yang agak besar ya. Oke. Boleh nggak kita pakai contekan itu? Boleh banget. Sini, Trixie dulu. Kira-kira ya sebesar A4 inilah. Okay. Mari kita buat bentuk awan. Kalau sudah kita gunting polanya guys, adik-adikku. Mari kita menggunting. Gunting, gunting, gunting. Saya suka menggunting. Aku sudah jadi. Nah, kalau sudah nanti jadinya seperti ini. Wah, kecil banget punya aku. Gak apa-apa. Seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tentukan dulu mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang. Ya, pasti. Bagian depan ini. Ini depannya kan. Nah, ya. Sekarang kita hadapkan yang bagian belakangnya ke atas. Oke. Okay. Yang mungkin ada pola-polanya di atas, supaya di luarnya ya. Tidak merusak. Nah, terus kita akan tempelkan karton-karton warna-warni ini. Tapi kita akan mulai dari ujung sini. Kanan. Apa ini namanya? Ya. Kanannya Kananda. Ya. Ya. Ujung kanan. Jadi merah, kita tempelnya dari merah dulu. Merahnya masalah. Merahnya sebelah kanan. Nih Kak Hevi boleh ditempel. Oke, boleh, siap-siap. Merah, jingga, magicu, kuning, nih, merah, setelah itu kuning. Kalian ukur supaya pas ya, jadi misalnya awannya lebih kecil dari ini, berarti kertasnya juga lebih kecil dari ini, supaya nanti pas. Oke, kita angkat ya. Satu, dua, tiga. Ih, lucu banget. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita akan menulis nama kita di awan sini yang besar. Baik, siap. Harus pakai spidol yang gede ya. Iya, supaya terlihat. Betul.
Oke. Okay. Weh, coba lihat, kasih lihat lagi. Tada! So cute. Dan karena namanya adalah pelangi kelebihan dan kekurangan, jadi di pelangi ini kita akan tulis, misalnya yang pertama kita tulis kekurangan, selanjutnya kita tulis apa? Kelebihan. Gitu ya. Selanjutnya. Kekurangan, kelebihan, kekurangan, kelebihan, kekurangan. Atau di pertanyaannya mau kelebihan, berarti sesudahnya kekurangan, kelebihan, kekurangan, kelebihan, kekurangan, kelebihan. Siap. Oke, semuanya kita isi sekarang. Apa ya? Sudah selesai. Ini belum. Gak apa, masuk aja kalian, take your time aja. Nah, kalau sudah jadi, kita kasih lihat ya. Satu, dua, tiga. Coba Kak Heavy bacain yang Kak Heavy. Apa siap. Kelemahannya, apa kekurangannya? Kelemahannya nih, susah menghafal ayat Alkitab maksudnya nih. Tapi bisa bernyanyi. Oke. Okay. Ya. Takut gelap kan Anda? Oke. Okay. Tapi bisa masak. Wow. Tidak bisa main drum, tapi bisa main gitar. Oke. Okay. Dan suka lupa waktu. Oh, tepuk tangan buat Kak Heavy. Sekarang ke Riksi. Kalau aku kelebihannya dulu nih. Apa? Pekerja keras. Oke. Okay. Suka lemot. Bisa nyanyi. Wow. Tapi takut kata orang. Benar-benar. Bisa dance. Wah. Suka lupa waktu. Oke. Okay. Sama kayak Kak Heavy. Terus yang terakhir percaya diri. Wah. Tepuk tangan. Coba Kananda mau tahu apa kelemahan dan kelebihan adik-adik semua. Caranya berarti bisa difoto dong ya? Iya dong. Bisa difoto. Cek gitu kan. Iya nih yang Kananda ya sekarang. Oh Kananda. Oh ya Kananda belum ya. Kananda belum. Enggak adil dong kalau Kananda belum bisa, belum apa namanya bacain kekurangan dan kelebihan. Kalau Kananda tuh kelemahannya adalah pemalu ya sebenarnya. Aku tuh malu-malu gitu. Kananda pemalu? Serius? Iya aku pemalu, tapi aku bisa nyanyi. Bisa nyanyi sama, iya. Kelemahan aku yang lain adalah aku penakut. Penakut dikejar apa? Iya, aku takut sama kegelapan. Takut ada cicak ya, lebih tepatnya. Terus aku rajin. Wah, rajin masak ya? Oh, nanti kita sekali-sekali ke rumah Kak Nanda masakin. Okay, terus aku sulit bergaul. Masa sih? Ya gak kelihatan kan, aku sama tutup-tutupi aja. Bergaul ini. Terus aku kelebihannya adalah mudah menghafal. Dan kekurangan aku satu lagi, gak bisa main alat musik ya. Alat musik ya, tapi kan bisa nyanyi. Sedang juga cukup ya. Oke. Nah, karena Anda mau tahu coba apa kelebihan dan kekurangan kalian, tapi sebelumnya kita mau finishing dulu. Iya. Jadi supaya kita bisa terus ingat ini kelemahan dan kekurangan kita adik-adik semua dan Kak Heavy dan Triksi. Iya. Kita harus gantung ini di tempat yang suka kita lihat. Kamar, gitu, pintu kamar. Belajar. Betul. Iya kan? Nah, jadi kita menggantungnya menggunakan tali. Tara. Kita ukur dulu. Seperti ini. Betul, supaya nanti bisa digantung. Kita ukur. Misalkan kalau yang cewek-cewek itu kan suka pakai apa? Tempelin ya, apa stiker-stiker gitu kan. Jadi lebih cantik. Ini aku potongin aja buat kalian. Oh, siap. Oke. Tang. Silakan. Tang. Nah, caranya adalah supaya gampil, kita pakai double tape. Tempelin di talinya. Nah, kalau udah jadi seperti ini deh. Bagus kan? Jadi gantung di kamar. Betul. Di belajar, jadi saat kita melihat ini adik-adik semua, kita bisa ingat kalau kita itu punya kelebihan dan kita harus syukuri kelebihan kita. Tapi ketika kita melihat kekurangan kita, kita harus menerimanya. Nggak boleh banding-bandingin sama orang lain. Yap, oke sekali. Semuanya. Kita foto dulu yuk. Nah kalau udah dulu. Jangan lupa difoto. Kita foto. Oh gini kelihatan ya. Terus kalau
udah di-upload ke sosial media kalian. Dan jangan lupa tag ke @superbook_indonesia. Dan kalian semua harus banget dukung Superbook dengan cara follow Instagram. Apalagi itu YouTube. Terus Facebook dan TikTok. Semua nama akunnya adalah Superbook Indonesia. Dan jangan lupa kasih tahu sama teman-teman yang mungkin belum tahu yang namanya Superbook. Betul. Tahu sama teman-teman semuanya supaya kita sama-sama menerima berkat yang luar biasa. Yeay, tepuk tangan. Senang banget ya hari ini adik-adik dan Kak Hevi dan Triksi. Kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama memuji Tuhan, membuat prakarya, main game. Tepuk tangan dulu buat adik-adik semua. Bersama dengan Superbook pasti seru dan belajar yang luar biasa. Dan Kananda, Kak Hevi dan Triksi dan segenap kru Superbook Indonesia, kami semua mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Kak Hevi, Kanara dan Triksi juga mengajak untuk Papa Mama untuk terus dukung pelayanan Superbook Indonesia untuk memuridkan semua generasi yang ada di Indonesia dengan cara gimana? Scan QR code yang ada di sebelah sini. Untuk Papa Mama yang ingin tahu lebih lagi tentang Superbook Indonesia atau perjuangan bersama memuridkan jutaan anak yang ada di seluruh Indonesia bersama Superbook dan CBN, Papa Mama bisa lihat link website yang ada di bawah sini. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Kananda mau ingetin buat adik-adik semua untuk kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita dan Dia memandang kita berharga. Jadi kita harus mengasihi diri kita sendiri dan menerima setiap kekurangan kita dan bersyukur atas setiap kelebihan kita. Betul sekali Kananda, dan tidak terasa kita harus berpisah dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi jangan takut karena minggu depan kita pasti ketemu lagi. Of course. Dengan seseru-seseru mungkin dengan kegiatan yang luar biasa pasti. Yeay. Oke, tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Jangan dulu bubar. Stop. Kita berdiri dulu, kita mau berdoa ya. Oke, semua lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur sekali karena kami boleh belajar dari kisah Alkitab yang luar biasa yang mengajarkan kami. Dan kami tahu hari ini bahwa kami sangat berharga di mata Tuhan. Apapun kekurangan kami, kami bersyukur karena Tuhan yang tetap terus menyertai dan terus memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat hari ini, kami memuji Tuhan dan belajar sesuatu yang luar biasa juga. Berkati papa mama kami, kakak-kakak kami dan juga seluruh keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless.